Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di Akar Channel. Kali ini saya akan jalan-jalan pakai bus terbaru ya. Ini bus lama sih, tapi ini updatean terbaru dari Aldo Padewa, yaitu Jetbus 12 SBB yang diupdate katanya itu di bagian lampunya. Kita coba lihat, mungkin seperti itu ya. Gak apa ya, ya pokoknya itulah update-nya ya. Jadi buat kalian yang coba pengen modnya, yang pengen coba modnya, nanti kalian bisa cari linknya di kolom deskripsi. Oke guys, nah sebelum lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe ke channel Akar Gamer, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan selanjutnya dari Akar Gamer, karena setiap harinya Akar Gamer akan upload video-video menarik lainnya. Oke guys, kita akan lanjut perjalanannya. Ini akan melewati jalur kelok 9. Kita akan pergi ke Pekanbaru. Kita lanjut aja ya. Kita sekarang dulu guys. Oke. Awas, bentar. Saya paling suka Jetbus, apalagi kalau yang SHD suka banget. Tapi saya belum nyoba ya Jetbus SHD. Nah, belum ada yang bikin modnya ya di busuk. Ada juga yang apa ya, yang berbayar kalau gak salah, dari siapa saya lupa. Oke, kita ambil kanan. Ini livery-nya saya edit sedikit ya, cuman diganti warnanya doang. Udah izin kok sama aktornya. Di bagian dalam di kabinnya itu seperti ini ya. Is, kena guys. Ada. Yang masih ngebug itu di bagian setirnya guys, jadi nggak normal gitu ya motornya itu. Pokoknya nanti kalian bisa coba sendiri gimana setirnya. Menurut saya kurang enak ya. Kanan terus, awas tikungnya. Tuh kan. Oke, oh, pulang pergi. Oke, kanan terus. Kita lihat. Kosong ya. Ini trafiknya pada cepat guys. Saya pakai busid mode maksudnya ya, lupa. Jadi yang saya suka itu trafiknya itu agak cepetan, jadi gak terlalu menahan gitu ya. Ya enak aja gue nyalipnya itu gak terlalu jadi agak susah. Ada kok di YouTube, nanti kalian bisa cari ya, kalau pengen cari aja busid mode. Saya lupa dari channel siapa karena saya itu udah lama sih uploadnya, downloadnya. Terus guys, aduh, anjir.
Nah, gitu tuh resiko kalau belum di apa nyalip di tikungannya. Nah, pasang guys, susah eh, cepat di sini yang di depannya. Nah, oke. Waduh, ada motor guys. Terus aja. Waduh, coba ke kanan. Oling. Alah. Itu tuh susahnya kalau ngemudik di eksterior. Jadi kita akan ngemudik di sini aja di dashboardnya. Susah guys kalau kita ngemudik kameranya di luar atau kamera eksterior. Jadi susah apa ya, susah susah nyeimbanginnya atau susah ngontrolnya. Beda lagi kalau kita ngemudik di dalam kabin di dashboard kayak gini ya, jadi stabil. Awas kalau ada mobil di depan. Gak ada ya. Oke, untung kosong guys. Terus aja belok kanan guys. Awas, gak bakalan sampai. Kenceng soalnya mobil truknya. Tempat guys, oke. Ayo. Saya gerak dulu ya. Ayo, gimana sih? Gak bakal bisa kayaknya. Gimana sih? Mundur aja dulu. Yo, ini gimana nih?
Jangan di rumah juga mau mundur nih. Ini agak terlalu semua. Oke ya. Oke, jangan lupa jalan kalian guys. Ambulan lagi woi, terus ini gimana sih, turun lagi malah diam aja. Oke enggak ya, sip amat sih. Tengok video guys keluarin ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Nantikan juga video-video selanjutnya dari Akad Channel. Jadi pantengin aja terus Akad Channelnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.